Dengan semangat riang gembira, para siswa kelompok belajar Arwana dengan penuh konsentrasi dan fokus mewarnai gambar-gambar polantas yang telah disediakan oleh pihak panitia, baik berbagai jenis gambarnya maupun peralatan lainnya seperti krayon dan lain-lain sebagainya. Kepala Sekolah Kelompok Belajar Arwana, Henny, menjelaskan bahwa telah mendapat undangan dari Kapolres untuk mengajak anak-anak didiknya untuk melaksanakan perlombaan mewarnai, dengan harapan dapat diselenggarakan rutin setiap tahunnya, di mana polisi adalah sahabat anak. Hari ini kami mendapat undangan dari Kapolres untuk mengajak anak-anak didik kami dari mulai TK dengan kelompok bermain untuk mengikuti acara yang akan mereka adakan 3 tahun sampai 6 tahun. Sementara itu, di sela-sela kegiatan lomba mewarnai, Korbin Opsat Lantas Robinson mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dalam memperingati HUT Polantas yang ke-63 tahun. Dalam rangkaian kegiatan kita hari ini, di sini anak-anak dari TK Arwana kita undang dalam rangka menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-63. Dengan melaksanakan perlombaan mewarnai salah satunya, diharapkan dapat memberikan edukasi serta pesan moral kepada anak-anak penerus bangsa supaya dapat memahami dan mengerti tata cara berlalu lintas dengan baik sejak usia dini. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.